Ngapunten nggih Bu, dikumpulkan di sini jauh-jauh sama Pak Camat, sama Pak Kepala Desanya. Mbak dari rumah Mbak jauh gini-gini, insya Allah yang kami lakukan di sini adalah bentuk kolaborasi ikhtiar kita bersama untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Tuban di ibu-ibu. Matur nuwun kepada Pak Mas Ari, saya kenal beliau ini sudah lama sekali, 2002 gitu, 2007, tapi sudah seperti kakak saya sendiri. Matur nuwun kepada Mbak Titi, Bu Camat Tambaboyo. Matur nuwun kepada Bu Dokter, Kepala Puskesmas Kecamatan Tambaboyo. Matur nuwun kepada ibu-ibu TPPKK Kecamatan Tambaboyo yang sudah hadir di sini. Matur nuwun juga kepada semua ibu-ibu TPPKK Desa Kecamatan yang Kecamatan Tambaboyo yang sudah hadir di sini. Matur nuwun juga kepada Pak Mas Brady. Tapi ini adik saya, beliau usianya 26, saya 35. Oke, berarti sudah seperti adik saya, berarti nih, Dek Mas Pak, ngoten mawon nggih Bu. Dek Mas Pak, matur nuwun sudah tempatnya saya dirawuhi di sini untuk kumpulnya ibu-ibu sedoyo. Matur nuwun juga kepada Bu Sugeng dan ibu-ibu, di sini ada ibu-ibu pojok 4 dari TPPKK Kabupaten Tuban juga yang senantiasa bersama-sama kami di sini untuk bisa hadir di sini. Tuan Sewu, memperkenalkan diri, nama saya Aulia Hani Mustikasari, biasa dipanggil Hani. Saya 4 bersaudara Bu, saya nomor 1, kakaknya Dek Lindra, putrinya Bu Hani. Kalau ibu saya namanya Hani, saya Hani, biar mirip-mirip pinternya Bu. Biar mirip-mirip pinternya, mirip-mirip cantiknya, mirip-mirip semuanya yang ada di ibu. Nah itu Bu, insya Allah adik-adik di sini juga itu pasti bangga sama ibu-ibu semuanya. Apapun yang terjadi, stunting itu bukan genetik Bu. Oh, ngapunten lupa. Matur nuwun juga kepada ibu-ibu, mbak-mbak sudah yang sudah hadir di sini, ibu-ibu kader, ibu-ibu bidan, semua yang sudah ada di sini, matur nuwun sudah tidak pernah berhenti untuk mensosialisasikan stunting untuk Tuban bebas stunting di. Ya buka-buka secepatnya, doa kita pasti secepatnya ya Bu. Bu Indi, oh Bu Indi Cokrawati hamil pun Bu. Ya, Bu Indi Cokrawati sedang hamil, mugi-mugi sehat. Putra atau putri? Sambil, oh belum tahu. Ya mugi-mugi, oh baru 2 bulan, mugi-mugi. 4 bulan, dia 2, 4, berapapun bulan itu. Mugi-mugi sehat, mugi-mugi dengan adanya ya semua sehat, pasti tidak ingin putra-putrinya kenapa-napa. Itu aja, terus nyuwun sewu sekali lagi saya di sini, kami berdiri di sini, saya, Pak Camat, Bu Camat, Ibu Dokter, Bu dari Dinas. Berdiri di sini tuh bukan karena kami lebih hebat atau lebih pintar, bukan Bu, tapi di sini kita berdiri untuk bersama-sama berikhtiar. Kami juga nyuwun sewu bantuannya ibu-ibu juga, insya Allah ketika kita sudah berikhtiar, ketika ibu-ibu tidak melakukan hal yang sama untuk adik-adik, ya insya Allah hasilnya pasti tidak maksimal. Dan terus nyuwun sewu ibu-ibu sedoyo untuk jangan pernah apa ya Bu, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kalau misal kayak ada kegiatan-kegiatan ini kok pada enggak takut ke posyandu ya Bu, takut ke posyandu enggak ini putra putrinya atau jangan-jangan ibunya yang takut ke posyandu. Oke, insya Allah ada posyandu, ada puskesmas, itu sarana fasilitas yang diberikan pemerintah kabupaten untuk ibu-ibu kalau ada kendala atau ada apa, enggak perlu ada kendala juga, ada yang ditanyakan ada apa, mungkin sakit mendatangi posyandu dan puskesmas untuk berdiskusi. Ngoten nggih Bu, mugi-mugi yang hamil semuanya sehat, mugi-mugi adik-adik di sini juga tambah aktif, tambah pintar sedoyo, umur panjang, ibu-ibu juga umur panjang agar bisa selalu mendampingi adik-adik sampai kapanpun. Kan pasti adik-adik dan saya sampai 35 tahun ini nggih Bu tetap bok-bokan, tetap ingin sama-sama ibu. Dan terus
sebelum saya belum nikah bu, belum nikah. Terus sebelum saya menikah, saya memaksimalkan untuk berada bersama ibu. Apakah sudah nikah juga harus berpisah? Tidak, tapi kan waktunya mungkin lebih tidak maksimal, dia ya, lebih kurang bersama ibu. Jadi sejauh ini saya 35 tahun pun tetap bo-boen, apalagi saya sudah nggak punya bapak nih bu, jadi cuman punya ibu saja. Insya Allah kita semuanya semua sehat lah. Apunten kalau ngomong saya jadi kangen diri, mungkin itu saja karena kita juga sudah kalau bapak mau jumatan. Itu saja yang saya sampaikan. Oh, kami kan saya juga memperkenalkan diri. Saya kebetulan. Jadi nanti kalau Mbak Ani tiba-tiba di sini mau ngapain? Tentu saya di sini sebagai salah satu anggota tim penggerak PKK Kabupaten Tuban juga, Bu. Tapi saya di POJ 2. Yeah. Saya di POJ 2, ibu-ibu yang di sini POJ 4. Terus kebetulan juga saya termasuk salah satu anggota tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Tuban. Itu kenapa kami di sini, saya bersama Bu Yuli dari dinas, bersama teman-teman PKK juga untuk berkolaborasi menurunkan stunting di Kabupaten Tuban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu adalah surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Hani. Acara selanjutnya yaitu pemberian makanan tambahan yang akan dipandu oleh tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban kepada beliau waktu dan tempat. Kami persilahkan.